Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu lagi dengan channel Uresi Handmade. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial turban rajut. Siapkan benangnya. Kita menggunakan benang wearable big ply, hakpen nomor 5, stitch maker, dan gunting. Pertama-tama yang harus dilakukan, kita buat magic ring. Setelah itu kita buat 6 single crochet. 2 3 4 5 6. Kita buat single crochet memutar tanpa slip stitch. Kemudian baris yang kedua kita buat increase sebanyak 6 kali. Satu lubang diisi 2 single crochet. Benang sisanya ikut kita rajut. Seperti ini, kita buat increase. Beri stitch maker penanda biar kita tahu awalannya di mana. Buat single crochet lagi pada lubang yang sama. Jadi ini baris yang kedua. Satu lubang diisi 2 SC. Nih. Ulangi dengan cara yang sama hingga lubang yang paling akhir, lubang sebelum penanda. Menuju baris yang ketiga, kita buat 1 SC increase. Lubang yang pertama kita buat 1 SC, pasang penandanya. Lubang yang kedua kita buat increase. Buat 1 SC, lalu increase. Ulangi dengan cara yang sama hingga lubang yang paling akhir. Menuju baris yang keempat, kita buat 2 SC increase. Lubang yang pertama kita buat 1 SC, yang kedua 2 SC, yang ketiga kita buat increase. Ulangi sebanyak 6 kali pengulangan. Totalnya ada 24. Ini sudah sampai yang terakhir. Lalu menuju baris yang kelima, kita buat 3 SC increase. 1 lubang yang kedua buat 1 SC lagi. 2 lalu yang ketiga 1 SC. Yang keempat kita buat increase. Ulangi hingga sebanyak 6 kali pengulangan hingga lubang yang terakhir di sini. Baris berikutnya, baris yang keenam, buat 2 SC. 1 2 yang ketiga kita buat increase. Berikutnya kita buat 4 SC. 1 2 3 4. Lubang berikutnya kita buat increase. Satu lubang diisi 2 SC. Buat pengulangan sebanyak 5 kali, 4 SC increase dan diakhiri dengan 2 SC. Baris yang ketujuh kita buat 5 SC increase. 1 2 3
4, 5. Lalu yang keenam kita increase. Buat pengulangan sebanyak 6 kali. Totalnya ada 42. Ini sudah sampai yang terakhir. Menuju baris yang ke-8. 3SC increase, lalu buat 6SC increase dengan pengulangan sebanyak 5 kali. Yang terakhir tersisa 3 lubang. Nanti kita buat 3SC. Terakhir di sini. Selanjutnya baris yang ke-9 kita buat 7SC increase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, increase. Buat dengan cara yang sama sebanyak 6 kali pengulangan. Totalnya ada 54 single crochet. Buat 4SC increase. Lalu selanjutnya kita buat 8SC increase sebanyak 5 kali. Dan diakhiri dengan 4SC. Ini nanti totalnya ada 60 single crochet. Lakukan hingga yang terakhir di sini. Kita buat 9SC increase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lalu yang ke-10 kita increase. Ulangi sebanyak 6 kali hingga yang terakhir di sini. Ini sudah sampai yang terakhir. Kemudian baris berikutnya kita buat 5SC increase. 1, 2, 3, 4, 5, increase. Lalu berikutnya kita buat 10 single crochet increase sebanyak 5 kali pengulangan. Dan nantinya kita akhiri dengan 5 single crochet. Totalnya ada 72 single crochet. Menuju baris yang ke-13, kita buat 11SC increase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, lalu increase.
Ulangi sebanyak 6 kali pengulangan hingga yang terakhir di sini. Baris berikutnya, baris yang ke-14, kita buat 6 single crochet increase. 1 2 3 4 5 6 increase. Lalu buat 12 single crochet increase sebanyak 5 kali pengulangan. Nanti 6 lubang terakhir kita buat 6 single crochet. Totalnya ada 84. Baris berikutnya, baris yang ke-15, kita buat 13 single crochet increase. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 increase. Buat 6 kali pengulangan hingga yang terakhir di sini. Totalnya nanti ada 90 single crochet. Baris berikutnya, baris ke-16, kita buat 7 single crochet increase. 1 2 3 4 5 6 7 lalu kita increase. Berikutnya kita buat 14 single crochet increase dengan pengulangan sebanyak 5 kali. Totalnya nanti ada 96 single crochet. Baris ke-16 sudah selesai. Lalu selanjutnya kita hitung dulu, kita ukur dulu diameternya. Apakah sudah 17,5 atau belum? Karena ini untuk lingkar kepala 55 cm, saya membutuhkan diameter 17,5 cm. Kalau kurang, berarti nanti bisa ditambah lagi increase-nya. Bisa diperlebar lagi bagian atasnya. Punya saya sudah pas 17,5, jadi langsung saya buat single crochet keliling sebanyak 10 baris. Baris ke-17 hingga ke-26. Satu lubang diisi satu single crochet. Ini sudah selesai 10 baris. Selanjutnya kita tinggal buat motifnya, motif kerang. Skip 2 lubang, kita buat di lubang yang ketiga. Buat 5 double crochet dalam satu lubang. Nih, 1 beri penanda
biar nggak bingung nanti awalannya di mana. 2. Tiga, empat, lima. Lalu kita buat single crochet pada lubang yang ketiga. Skip 2 lubang. Ini kita buat single crochet. Ini terbentuk motif kerang. Lalu ulangi, kita buat 5 double crochet pada lubang yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5. Skip 2 lubang. Lubang yang ketiga kita buat 1 single crochet lagi. Lalu kita buat motif kerang lagi, buat 5 DC. 1, 2, 3, 4, 5. Skip 2 lubang, lalu kita buat single crochet pada lubang yang ketiga. Kita ulangi dengan cara yang sama hingga lubang yang terakhir di sini, yang ini. Ini sudah selesai di lubang yang terakhir. Baris pertama untuk motif kerangnya kita buat 5 DC juga. Lalu yang terakhir kita buat single crochet pada lubang yang terakhir, lubang yang ketiga ini, yang tadi kita beri penanda, kita buat single crochet. Menuju baris berikutnya, kita buat dengan cara yang sama. Skip 2 lubang, kita buat single crochet di tengah-tengah di DC yang ketiga. Lalu kita buat motif kerang lagi di lubang single crochet baris sebelumnya. Ini kita buat 5 DC. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita buat single crochet pada DC yang ketiga. DC yang tengah-tengah ini kita buat single crochet. Ulangi terus hingga tinggi yang kita inginkan dengan cara yang sama persis seperti yang tadi saya contohkan. Ini saya sudah selesai buat beberapa baris motif kerang. Ada 6 baris. Tingginya dari atas sampai bawah ada 17 cm. Lalu yang terakhir, ini kita kunci dulu dengan single crochet. Di bagian tengah ini kita kunci. Lalu selanjutnya, ambil jarum tapestri. Kita jahit di bagian tengahnya. Kita satukan seperti ini. Kita tarik benangnya, lalu kita lilitkan beberapa kali sambil kita tarik biar tidak mudah lepas. Kita jahit di tengahnya hingga dia membentuk turban. Lilitkan beberapa kali.
Lalu untuk benang sisanya nanti tinggal kita selip-selipkan di bagian dalam rajutan. Kita kunci dari bagian dalam. Ini kita selip-selipkan benangnya. Ini kita tinggal merapikan aja, diselip-selipkan di bagian dalamnya. Hasil akhirnya seperti ini. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.